mau camping di mana, Gam? Camping kita nggak jauh-jauh kok. Di mana? Di pinggir sungai, di balik bukit itu. Nggak mau, ah, takut. Tenang, Pin, kan ada aku. Ayo kita berangkat, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Ayolah, ada apa sih pada ngomongin aku ya? Jangger, hajar terus. Dia terkeok. Balas pelung. Atau kakinya, dia pincang. Si pelung lari ketakutan. Hei anak-anak, pada mau kemana? Mau camping, Pak. Ah, di mana campingnya? Di sana, dekat sungai. Eh, awas, jangan ribut-ribut ya. Emangnya kenapa, Om? Ada apa sih namanya? Yang kuat, Pan. Oke, Bon. Gimana rasanya, La? Pokoknya sip deh. Diam-diam kamu pintar masak ya. Siapa dulu? Lala. Kalian tinggal bilang, biar aku yang masak. GR nih ya. Nikmatnya. Betul, kalau sudah begini lupa deh. Lupa sama apa, Gam? Hus, kalau lagi makan jangan ngomong. Iya, Bu. Kalian tahu apa yang diperbuat orang-orang tadi? Sabung ayam. Kita kan sering lihat di televisi bahwa sabung ayam itu dilarang. Iya, malah ditangkap polisi. Betul, kalau bisa kita bubarkan mereka. Idi, mana kita berani. Nih, aku punya ide untuk membubarkan mereka. Nanti kita bicarakan, sekarang makan dulu. Wah, gawat. Tenang, jangan takut. Itu suara peluitnya anak-anak camping. Pak, awas, Pak. Ada apa? Ada rombongan polisi datang dari seberang kali ke atas. Hah? Gawat! Mereka lari kocar kacir. Mereka juga lari terbirit-birit. Untung ada anak kecil ngasih tahu, kalau enggak kita bisa ditangkap semua. Jago saya ini harganya 1 juta. Kalau sampai dirampas nangislah saya. Sialan, aturan. Tadi aku yang menang. Coba saya awasi dulu polisinya, sudah pergi apa belum? Titip ayamku ya. Hei anak-anak, mana polisinya? Sudah pergi, Pak. Iya, tadi mereka lewat sini bawa pistol loh. Betul, oh? Pak. Waktu mereka tanya apa ada sabung ayam, kami bilang saja tidak ada. Lalu mereka kembali lagi. Kalau begitu kalian saya beri persenan. Asik! Ini seorang 5.000. Nanti kalau ada polisi kasih tahu lagi ya, aku mau sabung ayam lagi. Kami juga kebagian kan? Kalau nggak dibagi kami. Iya ini. Asik, makasih ya Pak. Awas jangan lupa ya. Beres Om. Terus gimana dong caranya biar mereka bubar? Iya, kan kasihan ayamnya kalau diadu terus. Dengan strategi baru. Sebaiknya biar aku sendiri yang melakukannya. Tenang, semua harap tenang. Pertandingan akan segera kita mulai. Di sudut kiri ada si Jagger dan di sudut kanan ada si Pelung. Satu, dua. Jangan bergerak, kami dari kepolisian.
mati. Kalian akan kami tangkap. Hehehe.